Jadi dua hari kemarin gua sama Fatih ngerasa gak enak badan, dan habis itu kita manggil suster untuk kesini untuk nyuntikin kita vitamin B, vitamin C, sama Fatih di infus. Kenapa kamu pengen dilabu-labu begitu, infus? Biar cepet sehat, aku banyak kerjaan. Aku suntik aja. Kamu mau cobain labu, satu labu. Ya aku lagi udah agak enak kan? Ya biar makin enak. Asal lainnya dulu sering. Ayo tahu sih. Gue udah 2 hari pilek, 3 harian gitu pilek. Dan indera pengecapan gue sama hidung gue gak bisa bauin apa-apa. Dan sekarang gue makan Cheetos. Nih Ovaltine, gue minum. Hampir semua rasanya cuma 20% di mulut gue. Ovaltine ada manisnya, si Cheetosnya ada asinnya, cuman semuanya cuman rasanya cuman 20%. Dan besok gue mau swab antigen di rumah gue. Gue gak tahu hasilnya covid apa bukan, cuman kalau memang covid gue harus isolasi mandiri. Semua anak-anak gue sekarang di rumah mertua gue. Gue cuma sama Fatih. Fatih juga lagi agak sedikit demam. Gue demamnya udah lewat. Kemarin minum obat semuanya segala macam. Kita lihat hasilnya besok di swab antigen gitu. Selamat pagi, dan Fatih positif COVID-19. Lalu hasilnya saya? Hasilnya di foto. Kalau gue ntar jadi hasilnya dua strip gitu. Kalau gue ntar maghrib, Bu siapa? Ada yang sini. Ada yang kesini ntar. Ya berarti kita karantina di rumah. Gak boleh ada yang ke rumah dulu. Dian juga, anak-anak garasi juga gak boleh nih. Gue udah gak bisa nyium apa-apa, makan apapun udah gak kerasa, rasanya kan? Udah plain. Plan, bro. Sian. Biar gak ke atas. Nanti pas di swab, bernapas bisa lewat mulut. Oke. Ya. Oke, Pak. Pinter. Lewat. Oh my god. Udah. Oh gitu maksudnya. Gak sakit kan? Kemasukan air ya Pak. Gak enak banget ya emang sebenernya. Gak enak sih maksudnya emang. Gak nyaman maksudnya. Coba kita lihat hasilnya. Apa? Ah, udah positif nih. Oh iya ya, dua tuh ya. Udah dua garisnya Pak. Tapi masih samar sih. Oh iya, 2. 10 menit ya. Nih, gue lihat dong, bos. Nah, apa tuh? Positif, bro. Positif, bro. Oh iya. Keren. Salut. Keren banget nih. Keren banget. Masker. Wah. Respect. Bangga sekali. Oke. Tuan Arindra, positif dong. Hari gini. Aduh. Thank you.
Ah, negatif lu, yuk. Gak respect lu, yuk. Ya, gak respect, Mas. Kurang masa kini lu, yuk. Eh, jangan ada dekat Mas Arif. Oh, izin. Kalian tuh gimana sih? Lagi. Oh, iya. Maaf, ya, salah. Negatif nih dia nih. Positif deh kayaknya. Kalau satu negatif, Ana? Satu ini negatif, Pak. Iya, satu negatif, bener. Dia negatif juga nih. Tapi batuk terus, Pak, dari tadi. Iya, dari malam. Mungkin karena itu mah cuaca. Cuaca mungkin. Cuacanya dingin. Wah. No respect. No respect. Aduh, respect geng sini lagi. No respect. Tapi dia enggak ada demam, Pak. Maksudnya APG dan siapa? Gejala. Siapa ya? Kamu. Oh, saya tapi enggak bisa nyium, Pak. Oh, itu udah masuk gejala, Pak. Iya, bisa nyium. Iya, aku juga gejala, udah demam soalnya hari. Aku hari ke-6. Hari ke-6 gue merasa sakit dan penciuman gue belum balik. Rasa citos masih sama. Tinggal 5% doang. 5% doang. Kemarin masih 20% kan? Gue bilang. Luar ya. So gue diam di rumah, jadi gue sama Fati isolasi mandiri gitu. Terima kasih banyak teman-teman gue yang ngirimin makanan juga ke rumah, minum buah-buahan. Gue bakal update terus nih vlognya besok kali. Sekarang gue udahin sekian dulu. Jadi buat lo yang doain gue, terima kasih banyak di Instagram segala macam. Tapi maksud gue dalam kondisi sekarang. Psikologis gue gak takut ya, maksudnya secara psikologis gue gak takut, psikologis gue gak terlalu bad vibes gitu, enggak. Gue ngerasa ini sakit biasa aja, kayak hal-hal biasa yang sering kita lakuin bertahun-tahun gitu ya. Maksudnya kalau sakit ya udah istirahat segala macam gitu. Cuman bedanya ya kita gak boleh interaksi sama orang. Cuman bedanya cuman gue gak bisa berinteraksi sama banyak orang juga. Dan Dian ngek sama Dio juga pakai APD. Kita ikutin protokol kesehatan. Jangan salah tuh, jangan protokol. Rokotol. So, I think that's all for today, teman-teman. Kita update vlog besok. I'll see you next vlog. Kita update besok. Nah, apa nama COVID-19? Apa namanya? Perjalanan. COVID-19 vlog. COVID-19 vlog.